Laman resmi KPU RI secara terbuka mengeluarkan hasil real count berdasarkan form C1 yang masuk di seluruh wilayah. Sudah ada 37.650 TPS dari total 813.350 TPS. Atau baru 4,62% yang telah masuk dari seluruh Indonesia. Di Provinsi Banten, pasangan 02 Prabowo Sandi unggul sementara berdasarkan hasil di 818 TPS. Dari total TPS di Banten mencapai 33.471 atau baru mencapai 2,44%. Pasangan 02 sementara unggul di Banten dengan 67,96%. Sedangkan pasangan 01 meraih 32,04% suara di Provinsi Banten. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.